Assalamualaikum. Okey, hari ini Kak Cik nak tunjukkan cara-cara membuat langsir loh scallop lah. Okey, kita perlukan kain 1 meter setengah ataupun 1 meter suku bidang 60 lah. Okey. Nah, ni Kak Cik guna kain lycra, dia memeri lah. Kak Cik nak tunjukkan cara kalau kita potong kain yang jenis tidak memeri, kita kena lipat segitiga lah. Kita lipat kain ni segitiga. Okay, kita lipat segitiga. Kita boleh lipat serong segitiga macam ni ataupun kita lipat terus bentuk segitiga lah yang 90 darjah tu, dan kita letak pola dekat sini. Letak pola. Okay, pastikan yang bulatan ni berada pada bahagian lipatan kain lah. Okay, kita lipat ni kita bagi muat dengan pola kita. Muat dengan bola lah. Okay, nanti kita gunting ikut pola lah, tak perlu basi. Okay, yang ni kain memeri, jadi Kak Cik tak boleh lipat segitiga lah. Kak Cik kena lipat dua saja. Untuk kain memeri kita lipat dua ikut panjang kain. Okay, lipat dua saja. Yang ni kain lycra, dia memeri, jadi kita lipat dua, tak perlu lipat segitiga lah. Kita letak pula ni bahagian lipatan ni yang ada titik tiga tadi lah. Kita pinkan. Okay, cara nak lukis pola ni boleh rujuk video Kak Cik yang sebelum ni lah. Ada video Kak Cik tunjuk cara-cara melukis pola lah sekarang. Gunting ikut pola je, tak perlu basi. Okey, ni yang kita tanda hari tu kan.
yang AB tu, yang dekat polo yang ada AB tu, kita guntingkan sedikit. Snap lah, snap yang setiap tanda ni. Okay, kita tandakan. Yang ni nanti untuk memudahkan kita membuat lipatan. Snap je semua tanda yang kita buat tadi pada polo tu. Cara nak buat polo boleh rujuk video sebelum ni lah. Cara-cara menulis polo lost tanda. Okay, buang pin. Ini bahagian bawah yang melengkung besar ni lah. Ini bahagian atas. Ini yang kita gunting. Okay, untuk membuat lipatan, pastikan kain ni pada yang elok pada bahagian depan lah. Yang mengadap dengan kita ni bahagian elok bahagian depan. Okey, untuk lipat skalop yang bahagian bawah ni kita boleh jahit rendah ataupun jahit tepi halus lah ni bahagian bawah yang lengkung besar tu lah. Okey, kita lipat dari A ke B. Dan setengah inci ni kita tinggal lah. Ni A, ni B. Lipat dari A ke B. Pastikan bahagian tepi ni kita bagi sama lah. Kan. Okay, A ke B. Samakan bahagian tepi. Pastikan ada jarak yang setengah inci ni dah. Yang setengah inci. Okay, kita ulang je step ni. Lipat dari A ke B. A ke B. Pastikan dekat polo tu kita tanda lah. Jarak ni, ukuran ni. AB ni yang setengah inci ni, 4 inci ni. Boleh rujuk pola sebelum ni lah. Cara melukis pola los kalau. Boleh cari channel Kak Cik lah. Kak Cik Nazrah. Okay, buat sampai habis. Ulang step yang sama je. Okay, macam ni. Okay, ni dah siap lipat. Yang lebihan belakang yang ni kita lipat ke belakang lah lebihan dia tu. Jangan lupa lah jahit tepi halus. Okay, nanti kita jahit lah renda kat bawah ni. Kalau nak jahit renda, kalau tak nak jahit renda kita lipat. Lipat macam tu kita jahit. Okay, nanti kita jahit kat atas ni. Kita boleh gabungkan los kalok ni dengan box plate ataupun pearl mat lah. Okey, nanti kita sambung bahagian jahit los scallop.